buat beras kencur, bahan-bahannya ini beras udah saya rendam, jadi butirannya udah nggak terlalu keras ya. Ini saya rendam sama air, ntar ditiriskan. Terus kencur, itu kencurnya segini. Ini saya beli kencurnya 5.000. Terus gilingan, kalau perlu bisa diulek, cuma saya mau pakai gilingan ini biar nggak capek. Berasnya saya masukkan ke gilingan plus kencur. Terus kasih air dikit biar ngegilingnya lancar, kalau nggak seret. Tuh, berasnya yang udah direndam sama kencurnya digiling. Jadinya begini pemirsa, sudah di blender. Beras kencurnya ini saya kebanyakan air jadi nggak bisa dibentuk ya, tapi ini ntar mau saya langsung pakai sebagai masker. Oleskan ke wajah sebelum tidur, tapi wajahnya sebelumnya di apa, kita cuci muka dengan air hangat ya, kemudian dibasuh dengan masker beras kencur. Tunggu sampai kering setengah jam. Habis itu kita cuci muka lagi pakai air hangat, terus pakai air dingin, baru kita tidur malam. Ini bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah kita. Kalau bikinnya nggak terlalu encer, bisa dibentuk bulat-bulat ya pemirsa. Ini karena saya terlalu encer. Jadi gini aja, ntar buat masker, sisanya simpan di lemari es. Gitu aja. Udah gitu aja pemirsa. Resep dari saya. Sekian, bye.